Yes. Go. Bertemu lagi dengan channel Hari Bada yang selalu menghadirkan kembali informasi-informasi terbaru dan berguna dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada edisi kali ini tentang sepeda gunung rasa lipat, teman-teman. Model sepeda gunung rasa lipat, bentuk dan penampakannya seperti ini, kita saksikan dulu bersama-sama, teman-teman. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman Hari Bada yang selama ini selalu hadir dan saling bertemu sama. Nah, juga buat yang baru, jangan lupa like-nya gratis, share-nya juga gratis, subscribe-nya juga gratis. Terima kasih. Salam respon mantap dan sukses buat semua. Kita saksikan dulu spesifikasinya dan penampakan sepeda gunung rasa lipat CMC 30 dari Tipa Cycle berikut ini, teman-teman. Ya, jangan menggunakan juga suspensi full suspension front and back, teman-teman, yang dapat disesuaikan dan dapat dimatikan, teman-teman. Ya, subscribe sekarang, teman-teman. Mana subscribe itu gratis, beri terus semangat agar semangat gaspol upload hampir setiap hari. Semangat terus dalam berjuang, semangat terus dalam berkarya, dan jangan lupa, teman-teman, selalu berdoa. Terima kasih buat para subscriber bersama ini yang selalu hadir dan memberi semangat. Selalu bertakut sempat, tambah terus semangatnya, tambah terus karyanya, dan sukses buat semua. Gaspol, mantap buat semua. Terima kasih. Kita saksikan segera video berikut ini. Sepeda lipat rasa gunung, teman-teman. Gaspol mantap. Go. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Sepeda lipat dari Tipa Cycle ini, teman-teman, ya. Dari Tipa Cycle. Ambil dan penampilan yang ini, teman-teman. Ada model suspensinya di bawah. Ada suspensi pada bagian bawahnya, teman-teman. Terbuka. Tipenya TMC 30 ya, teman-teman, ya. Sepeda lipat dari Tipa Cycle TMC 30, teman-teman. Dari Tipa Cycle ya, teman-teman, ya. Kita tunggu. Buka dulu ya. Yes. Teman-teman, hadir kembali bersama channel Hari Bada, channel yang selalu menghadirkan kembali informasi-informasi yang bermanfaat dan berguna buat kita semua, teman-teman, ya. Pada ini kali ini tentang sepeda folding bike dari Tipa Cycle TMC 30, teman-teman. Terima kasih juga buat para subscriberku selama ini yang selalu hadir dan saling baca WhatsApp. Nambah terus semangatnya, semangat dalam bekerja, semangat dalam berkarya, dan jangan lupa selalu berdoa, teman-teman, ya. Jangan buat yang baru, langsung like, langsung share, langsung subscribe. Ada di sini kali ini yang sepeda lipat FC 30. Mau dalam penampakannya sendiri, teman-teman, kita lihat dulu bersama-sama.
Yes, yes, yes. Kita mulai dulu dari bagian depannya, teman-teman ya. Dari bagian depan, bagian stang bagian depannya ya. Nah, menggunakan handle rem dari Promax. Handle remnya dari Promax, teman-teman. Seperti ini. Dan juga dengan menggunakan sitornya dari Shimano. Shimano sitor. Oke, dengan berapa tingkat percepatan ya? Berapa tingkat percepatan? 8 kali 3 24 speed. 8 kali 3 24 speed, teman-teman ya. Nah, ini bagian untuk mengaitkan operannya seperti ini. Dan ini bagian untuk menurunkannya, teman-teman. Jadi, teman-teman, ini untuk menaikkan. Oke. Dan kita lari ke bagian sebelah kiri ya, bagian sebelah kiri menggunakan tipar dari bagian Shimano. Dan header breaker dari Promax, header breaker dari Promax, oke. Dan bagian depannya tipar yang berjumlah 3 speed ya, 3 kali 8 sampai dengan 24 speed, teman-teman. Dan ini untuk menaikannya, mengaitkan operannya, teman-teman ya. Dan bagian sini untuk menurunkannya. Dan hidung, hidung model skin sang hidung kepit ya. Dari Prom, Prom. Ini dari Prom ya, teman-teman. Tuh, dari Prom. Nah, dengan bantuan titik baut pada bagian depannya menggunakan handle bar dari Viva Cycle, handle barnya dari Viva Cycle, teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, handle barnya dari Viva Cycle, teman-teman ya. Hanya ada logonya Bapak Jokti, bagian depannya tidak mengandung sistem suspensi pada bagian depan, dan ada penyetelannya, teman-teman, untuk mengunci dan melepaskan pengunciannya dengan cara digeser saja pada bagian depannya, teman-teman ya. Nah, untuk beker depannya dari zoom, masera, hapnya dari sengfu, ya. Dari sengfu, bagian depannya sudah menggunakan cakram, teman-teman. Sudah menggunakan cakram pada bagian depannya, teman-teman. Ini bagian cakram depannya. Ini cakram bagian depan. Ini ya, teman-teman ya. Dan sudah menganut sistem quick release pada bagian depannya, yang bisa dicabut dan ditarik saja untuk melepas pada bagian depan. Ban depan, ban luarnya menggunakan ukuran 26 kali 20 dari Innova, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, Pak Lexer dan subscribe, terima kasih. Ini ke bagian bodi tengah ya, bagian bodi tengah terlebih dulu rasanya sisi cooler warna bodi terbuat dari bahan aluminium, teman-teman. EMC 30, teman-teman. Nah, ini model lipatan tengahnya nih. Pada lipatan tengahnya ada kunciannya ke atas, jangan lupa untuk ditarik dulu penguncinya, pengunci tuntolan ini ke atas, lalu untuk melipatnya tinggal ditarik saja ke belakang seperti ini ya. Nah, untuk melepasnya dan memasangkan kembali tinggal dikunci saja, dan jangan lupa kaitkan kembali penguncinya, teman-teman. Oke, sambungan-sambungannya cukup halus, nanti tidak ada bagian-bagian yang terlewatkan, teman-teman ya. Oke, cukup halus ya. Dan joknya menggunakan model hitam, hitam manis, cukup. Dan ada pesan pipa di bagian sampingnya. Dan untuk menaikkan dan menurunkan stangnya, teman-teman ya. Untuk menaikkan dan menurunkan stangnya tinggal ditarik saja pada bagian ini, tinggal ditarik saja untuk menaikkan dan menurunkannya, teman-teman ya. Oke. Dan bagian tengahnya sudah menggunakan shockbreaker, shockbreakernya dari casing ya. Sudah menggunakan shockbreaker full suspension, bagian depan dan belakangnya sudah full suspension pada bagian
kata-kata dari seller kekerasan maupun kelompokannya dengan cara menggeser saja jerigi pada bagian sini teman-teman ya. Tinggal digeser saja jerigi pada bagian sini teman-teman. Dan bagian ini sudah si Manaturni ya. Manaturni dalam menggunakan si Manaturni teman-teman dengan 3 tingkat percepatan pada bagian depannya, 3 susun percepatan pada bagian depannya teman-teman. 3 susun 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 1. Oke, 3 buah susun pada bagian depannya berbeda si mana teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa beri terus semangat gaspol review on the street bersama channel Haribaduh yang selalu memberikan informasi-informasi terbaru dan terkini buat kita semua teman-teman. Terima kasih atas dukungan selama ini. Gaspol terus sukses, semangat buat semua. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke bagian belakang lagi ya. Ini sambungan rangkanya teman-temannya, Ini terpisah dari bagian bodi utamanya, sehingga bisa memantul dan bermain dengan sempurna teman-teman. Oke, kita jelaskan dulu bagian belakangnya menggunakan ban dari Innova, bannya dari Innova teman-teman ya, berukuran 26x2 26x2 dengan motif kemakasar ini untuk all terrain teman-teman, bisa digunakan di pegunungan maupun di jalan raya aspal ya. Oke, dan shifternya RD nya menggunakan Shimano dari Altus, Shimano Altus teman-teman tuh. Shimano Altus teman-teman ya, dan nampak tingkat susun percepatan gear set dari Shimano, sudah Shimano equipment teman-teman, set dari Shimano teman-teman ya. Dan bagian belakangnya juga sudah menganut sistem cakram, ini sistem cakram pada bagian belakang. Nah, dengan bosnya Hapseng Fu Tapseku teman-teman ya. Dan belakang sudah mengalir sisi remis pada bagian belakangnya teman-teman. Dan sudah untuk saya sudah bersendi ya, standar nasional Indonesia, ukuran lambang kualitas dan merek yang sangat bermutu teman-teman. Oke teman-teman, nah demikianlah sedikit review dan tutorial tentang sepeda multifungsi yang bisa dilipat dari Viva CMC 3.0 dan bagian depan jadi ada tempat untuk menaruh botol atau air teman-teman ya, sudah ada kedudukannya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share dan di subscribe, dukung terus channel Haribaduh ya. Semangat buat sekolah buat sambil terbari, semangat terus dalam bekerja, semangat terus dalam berkarya. Dan jangan lupa teman-teman nonton terus 3 hari pada berikutnya. Tetap semangat, review on the street, buat bekerja, semangat berkarya, dan selalu berdoa. Terima kasih. Nonton terus 3 hari pada berikutnya. Salam semangat, gaspol, sukses buat semua. Merdeka. Peace.